Jadi kita mau beli umpannya itu, kita coba tanya berapa harganya. Kamil hadi. Hadi ni berdelen, hadi hadi 5. Namu birial hadi. Birial. Kita beli satu ya. Harganya 1 real. Syukran. Jadi insyaallah kita memberi burung ini makan. Semoga terhitung jadi amal ibadah kita. Ya, kita ketahui ibadah di tanah haram itu 100.000 kali lipat ya, teman-teman dan sahabat semuanya. Dan semoga ya kita melakukan kebaikan seperti ini, contohnya memberi makan burung, semoga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat semuanya, jumpa kembali di channel saya Izumaki dari Kota Mekah. Saya doakan teman-teman dan sahabat semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, rezekinya berkah bertambah dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman dan sahabat semuanya, di depan saya banyak sekali nih burung-burung nih. Nah, teman-teman dan sahabat semuanya, ya jemaah yang pernah datang ke Kota Mekah pasti ya melihat banyak sekali burung. Dan ini persis saya di daerah Mispalah, di belakangnya Hotel Zamzam Tower ya. Jadi sekarang kita coba ngasih burung-burung ini makan ya, karena kasihan juga nih burung. Biasanya nih burung ini biasanya dikasih makan oleh para jemaah-jemaah ya, ketika pada musim haji atau terutama biasa pada musim umroh, pada hari-hari biasanya. Namun sekarang ketika masa pandemi seperti ini, jadi burung-burung ini tidak ada yang memberi makan. Jadi kasihan ya jemaah semuanya. Jadi sembari kita melihat ini burung, kita kasih makan. Dan ini persis sekali lagi di belakangnya Hotel Zamzam. Bagi jemaah atau ex haji atau umroh pasti kenal betul ini di belakang Hotel Zamzam. Bahkan di daerah sini ini banyak dari jemaah kita, jemaah Indonesia, biasanya di hotel wilayah Misfalah namanya. Ya baik teman-teman dan sahabat semuanya, ikuti terus keseruan kita ngasih makan burung merpati. Masya Allah, tabarakallah, keseruannya luar biasa, alhamdulillah. Ini umpannya. Masya Allah. Jadi insya Allah kita memberi burung ini makan. Semoga terhitung jadi amal ibadah kita. Ya, kita ketahui ibadah di tanah haram itu 100.000 kali lipat ya, teman-teman dan sahabat semuanya. Dan semoga ya kita melakukan kebaikan seperti ini, contohnya memberi makan burung, semoga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ya habis. Makan ya yang kenyang. Ya, lanjut kita ke dekat Masjidil Haram saja. Masya Allah, tabarakallah. Gerget lihat burung-burung nih. Burung merpati. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman dan sahabat semuanya, Masya Allah, tabarakallah. Ini burung. Kita main burung. Nah, jadi kita mau beli umpannya itu. Kita coba tanya berapa harganya. كم هذه؟ هذا بريالين هذا خمسة. لا مو بريال هذه. بريال خذ. Kita beli satu ya. Harganya 1 real. Syukran. Dan sekarang kita main burung. Serunya main burung di dekat Masjidil Haram. Jadi burung-burung ini kalau hari-hari biasa, pas lagi umroh, pas lagi haji ya, itu jamaah-jamaah juga seneng banget ngasih burung ini makanan. Dan sekarang kita kasih burung ini makanan. Coba lihat. Kita lemparin. Belum dilihat ya. Nah, dia mulai kesini nih. Serunya main burung. Wih, udah mulai banyak nih. Masya Allah, tabarakallah. Lempar lagi. Lempar lagi. Yuk sini burung nih. Masya Allah. Banyak. Banyak teman-teman dan sahabat semuanya. Gerget dah liatnya, Masya Allah. Ini deket banget nih. Deket banget. Taruh di sini ya. Ini dong, sini dong. Aduh. Masya Allah. Tuh. Deket lagi dong. Masya Allah. Seru banget dah main burung pagi-pagi, main burung. Didi. Berani nggak lu? Ya nggak berani nih. Sini dong. Gak berani dia. Tuh. Weh. Ini di belakangnya Hotel Intercontinental. Sini dong. Caca. Tuh, mau dia. Caca. Ini nih. Ini nih. Wih. Banyak banget. Oh, sini dia. Ih. Lucu. Lucu. Masya Allah. Wih, dekat banget lagi. Serunya main burung di kota Mekah dekat Masjidil Haram. Masya Allah. Seru ya. Alhamdulillah. Cuaca di kota Mekah pagi-pagi seperti ini udah masuk musim dingin. Tapi belum sih, dingin-dingin banget. Pagi-pagi seperti ini ya 25 derajat.
tuh yang jualan umpan di bawa satu karung tuh. Itu orang Arab Badu gitu. Yuk, sini yuk. Sini. Weh. Masya Allah. Satu tuh lagi dikasih. Selain orang ini, Masya Allah, Tabarakallah, dia juga ngejual gitu. Jadi juga ngasih, sambil ngasih makan sama nih burung. Kalau ada orang beli tuh makanan burung, dia jual ya. Kalau kagak ada, dia tuh ngasih-ngasih gitu sama burung ini. Masya Allah, Tabarakallah, pahalanya gede insya Allah orang ini. Pahalanya gede insya Allah, teman-teman dan sahabat semuanya. Jadi burung ini warnanya semuanya sama, tapi ada yang beda nih. Ada satu yang beda. Tuh. Warnanya putih. Dan ini juga satu warnanya agak percak-percak gitu. Jadi burung ini nggak boleh ditangkap ya, nggak boleh disembelih ya. Binatang-binatang, hewan-hewan gitu ya, yang ada di dua tanah haram ini, apapun itu ya, kita dilarang membunuhnya, menangkapnya. Ya kecuali binatang berbisa ya, yang memudaratkan, baru itu boleh dibunuh. Jadi ini tanah haram, nggak boleh kita harus memelihara makhluk-makhluk ciptaan Allah. Masya Allah. Itu makanannya. Masya Allah. Tuh. Ada anak kecil, cakep loh, Masya Allah. Gerget sama burung itu kali ya. Aduh. Lucu. Aduh. Itu rumahnya. Ya, baik teman-teman dan sahabat semuanya, selesai kita ngasih makan burung, main-main sama burung pagi-pagi, kita balik pulang lagi. Alhamdulillah, ada kepuasan tersendiri gitu. Ya teman-teman dan sahabat semuanya, sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa, teman-teman dan sahabat semuanya, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman dan sahabat semuanya sudah mengikuti video ini dari awal tadi sampai akhir. Jazakallah khairal jaza. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.